Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali semula kita ke channel Rescue Man. Apa khabar supporter Rescue Man semua? Harap korang semua dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Okey, sebelum kita bermula, bagi korang yang belum subscribe, bolehlah korang tekan butang subscribe dan juga klik pada ikon loceng untuk korang dapat notifikasi terbaru dari Rescue Man. Hari ini hari Ahad dan seperti kebiasaan, rutin kami adalah perjalanan dan ujian pump. Lokasinya di Tasik, Kelana Jaya. Hari ini ada kelainan kerana kita ke Tasik Kelana Jaya dengan menaiki motosikal rim. Laluan biasa yang kami gunakan adalah lebuh raya persekutuan, iaitu Federal Highway. Laluan ini menghubungkan kawasan DPJ, iaitu kawasan Balai, Seksyen 7 dan Kelana Jaya dengan melalui lebuh raya LDP. Pagi ini aliran trafik agak lancar, walaupun pada hakikatnya laluan ini agak sesak terutama ketika waktu puncak. Kami menggunakan susur ke Stadium Petaling Jaya untuk ke Tasik Kelana Jaya. Sampai saja di Tasik, jentera dari Balai Damansara telah berada di lokasi. Seperti yang anda semua tahu, lokasi ini menjadi pilihan untuk balai-balai berdekatan seperti Balai Damansara, Petaling Jaya dan Pencala untuk melakukan ujian pump dan ujian perjalanan jentera. Okey, untuk tugasan bercelutih seterusnya saya serahkan kepada Encik Zamri. Mari kita buat ujian pump. Nah, ini pump yang terbaru ya. Kita buat ujian pump dan tengok kekuatan kemampuan dia ya. Mari. Kita akan buat selama 15 minit. Supaya bateri dia cas. Selama ni kita pakai manual. Bateri sudah weak, kita pecah selama 15 minit. Okey, ini anggota-anggota BJ ya. Motor perasan hadapan. Ha? Ha, tu Pro 2. Semua sudah kenal eh. Tengok Rescue Man, Pro 2 semua orang kenal. Ha, nampak. Pro 2 kita tengok. Ha, pancutan air eh. Okey, ini MacGyver kita. Semua tengok Rescue Man dah tahu, MacGyver sudah kenal. Pro 2, 1D eh. Darah manisnya, tu bujang tu, ujung sana tu, bujang tu. Jangan lupa ha. Jangan lupa like eh. Apa-apa nombor telefon bro. Ha. Nampak tu orang kuat kita. Ni anggota rim. Ha, ni yang baju t-shirt ni. Ha, ni pasal pam. Oh, yang buat pasal ni. Oi, yang buat pasal. Ha, ni. Yang buat pasal eh. Ha, nampak tu. Ha, jam mahal tu. Ha, ini pasal eh. Kira eh. Pasal pemandu. Yang buat pasal ni. Tengok Rescue Man ni kenal budak Sarawak ni. Ha? Ha. 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 Anang Pansut. Anang Pansut. Ha, jangan lupa. Sekarang kita pergi ke motor rim. Ni salah satu anggota kita yang membawa motor rim. Ha, balai PJ ada motor 3 biji motor rim. Eh? Hari ini kita keluar 2 biji saja sebab kurang anggota. Okey, saya 2 biji. Okey guys. Okey, kita saya nak terangkan sebut sedikit mengenai motor rim eh. So hari ni kita hari Ahad, kita ada ujian pump dan ujian perjalanan jentera. Semua jentera kena keluar, kita buat ujian perjalanan lah. Kita nak tengok tahap kemampuan kita punya jentera eh. So hari ni kita ada 2 biji rim. Wow. Dalam 2
Motor Fire. Ha, dia punya nama Motor Fire. Okay. Motor ni dia mengandungi ataupun belah kiri kanan ni dia ada tong silinder yang mengandungi foam eh. So dia memang efektif untuk memadam kebakaran, terutama kebakaran kenderaan dan kebakaran kecil lah. Antaranya kebakaran minyak lah. Respon awal lah. So dia kat medium, media pemadaman dia menggunakan foam. Okay, jom kita tengok. Dia ada post rail eh? Post rail lah. Yang kiranya kita tarik habis, panjang dia adalah 15 meter eh. 12 meter. Okey, yang ni kita dah terangkan dulu. Okey, jom kita tengok motor ni. Okey, apa yang ada dalam peralatan motor ni? Yang pertama kita ada ni. Okey. Dekat dia punya box ni, okey. Box ni kita ada collapsible cone. Disimpan dalam tu eh. Kemudian bukan. Kemudian kita ada ya, ini sensor. Untuk kita menggunakan ketika pemotongan lah, imas, pokok dan sebagainya lah. So kita boleh guna ni untuk potong eh. Tajam ni, walaupun kecil tapi power. Walaupun kecil tapi power. Walaupun kecil tapi power. Okay. Okay, kita tengok sebelah sana. Tengok sebelah sana. Sisi tak tahu bro. Yeah? Sisi motor berapa? Okay, motor ni adalah model daripada Kawasaki, Kawasaki. Kawasaki model Versys. So kapasiti enjin dia adalah 650cc. Okay. Power ha? 650cc. Kita tengok ni bahagian depan model dia. Model Kawasaki eh, bukan tipu eh. Okay. Okay, kita tengok box sebelah sana. Okay, apa yang ada sebelah sini? Banyak barang yang dibawa eh. Okay, sebelah sini kita ada peralatan menyelamat, iaitu cutter eh. Cutter. Okay, kita tengok. Okey, ini adalah rescue cutter eh. Spreader dan cutter. Ah, berat eh. Yang dikeluarkan oleh Holmatro eh, jenama dia Holmatro. Dan cutter ni menggunakan kuasa bateri. So ini bateri dia. So cara dia kita perlu attachkan bateri pada baru dia fungsi lah. Okey. Okey, kita tekan butang. Okey, kemudian boleh tengok eh. Buka eh. Pakai kuasa bateri tu. Pakai kuasa bateri ya. Okey. 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 Jadi cuba sedikitlah. Ha, itulah cuba sedikit kita boleh pergi. Kita boleh kenalkan apa yang ada peralatan dekat motor ni eh. So, baik, itu saja. Itu saja. Okay, terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, bro. Jam dia. Okay. Jam dia.